Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel netelakeun dumasar kana swab tes anu dilakonan ku pihakna sawatara pedagang pasar tradisional tur 27 petugas puskesmas dicindekeun positif COVID-19. Kukituna salah sahiji pasar tradisional ditutup di saprak poe Salasa 8 Juni 2020 sarta nu dua sejena bakal ditarekahan sangkan tutup. Dina konferensi pers anu disorang di Pendopo Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 8 Juni 2020, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel netelakeun sababaraha pedagang di tilu pasar tradisional di Kota Bandung, nyaeta Pasar Leuwi Panjang, Haur Pancuh, Tur Sadang Serang positif COVID-19. Kukituna dirina satekah pola nutup eta pasar anu tilu keur saheulaan. Kamu perintah Pasekda, saya ikut perintah Pasekda ya, untuk ditutup ya. Dan sekarang juga sedang dikoordinasikan dengan para pedagang. Jadi nampaknya kalau penutupan itu kan tidak sederhana, pedagang juga harus apa namanya dikoordinasikan dulu, harus diberikan informasi dan sebagainya, ya, dibicarakan segera. Nah insya Allah punya pedagang pasar Tripanja hari ini Pak Heri sedang bergerak terus dengan tim aparat ya, pengamanan insya Allah untuk melakukan penutupan. Ada pun kalau untuk di mana di pasar itu karena itu bentuknya bukan PKL ya, jadi bukan di bawah PD pasar. Sekarang sedang koordinasikan dengan kecamatan atau wilayah tersebut. Lian tinggi itu, meh 27 petugas kesehatan di 7 puskesmas di Sakuliah, Kota Bandung, diantarana puskesmas Ibrahim Aji, Muhammad Ramdan, Dago, Cipadung, Kopo, serta Sukarasage, katohian positif COVID-19. Puskesmas kemarin, ya, hasil dari rapat kemarin, tetap akan dibuka, tapi atur banyak-banyaknya, ada pengaturan sekiranya. Karena kalau ditutup juga masyarakat kan butuh pelayanan segala macam. Oke, cukup ya. Sanajan kitu sababaraha puskesmas henteu ditutup, tapi ukur ngawat tesanan waktu pangladen Batan Sasari. Budi Hartati, Bandung TV.